Soto ayam kampung kuah bening. Halo, halo, halo. Kembali berjumpa bersama Siska Mulyani, Nyonya Simanulang. Saya yakin dan percaya sahabatku sehat-sehat semuanya. Sahabatku, saya akan membuat soto ayam kampung bening. Bahan-bahannya, kol yang sudah saya rebus, daun salam, daun jeruk, serai, tomat untuk toppingnya, bawang merah, bawang putih, kemiri, gula merah. Saya tidak memakai gula pasir, sahabatku boleh memakai gula pasir. Ini kunyit, jahe, serta lengkuas. Tidak lupa ini ayamnya. Ayamnya sudah saya bakar ya. Nanti kita akan rebus. Kecap manis, bawang goreng, sambal bajak terdiri dari cabe, bawang merah, bawang putih, tomat, juga terasi, garam. Telur yang sudah direbus, toge sudah saya rebus juga. Ini soun, sahabatku. Jeruk limau dan jeruk nipis. Bumbu halusnya, garam, ketumbar bubuk, lada bubuk. Sekarang saya akan menghaluskan bawang merah, bawang putih, kemiri. Yuk kita haluskan. Tidak lupa sahabatku, air untuk kuah santannya. Ya, yuk masukkan. Kenapa sahabatku ayamnya saya bakar? Untuk menghilangkan bulu-bulu halusnya ini. Tuh ya, ini direbus. Ditambahkan lengkuas, daun salam, daun jeruk, serta serainya. Kita akan menutupnya, sahabatku. Sahabatku, sambil menunggu kuahnya mendidih, kita akan mengulek bawang merah, bawang putih, kemiri. Haluskan ya. Sudah halus nih. Nah, bumbunya akan ditumis sebentar ya. Ini penggorengannya sudah saya beri minyak. Lalu saya akan menyalakan api kompornya. Tunggu sampai panas ya minyaknya. Sudah panas sahabatku. Masukkan lada bubuk, ketumbar bubuk, garam, serta gula merah atau gula pasir sahabatku boleh. Air sedikit ya. Ini sudah matang nih sahabatku bumbunya. Kalau ibu saya bilang ini namanya sudah tanep, orang Jawa. Matikan ya, ini akan dimasukkan ke dalam kuah sotonya. Terlihat kuah sotonya belum mendidih, tidak apa-apa, dimasukkan saja bumbunya. Masukkan ya. Tutup kembali sahabatku. Lihat kuahnya ya sahabatku. Wah, sudah mendidih. Sekarang kita akan ambil ayamnya. Akan kita suwir-suwir. Kuah sotonya sudah selesai. Begitu juga dengan ayamnya, sudah disuir-suir. Sekarang kita akan menatanya di mangkuk saji ya. Ini sudah diberi nasi ya sahabatku. Ditata dengan yang lainnya. Kolnya, toge, lalu tomatnya sahabatku.
Ditata ya. Telurnya. Ayamnya. Jeruknya. Sambal. Bawang goreng. Setelah itu diberi kuah sotonya. Beri kecap manis. Sahabatku, soto ayam kampung kuah bening sudah siap disajikan untuk keluarga tercinta. Sahabatku, jangan lupa diklik like-nya, di komen, lalu di-share ke sosial media yang sahabatku miliki. Sehingga teman-teman sahabatku serta keluarga sahabatku bisa juga merasakan manfaat video ini. Terima kasih banyak. Lupa yang belum subscribe. Jangan lupa di-subscribe ya. Lalu pencet loncengnya neng-neng-neng-neng. Supaya video-video terbaru dari saya, sahabatku langsung bisa mengupdate-nya. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Maulia Tegodang. Kure Sumangga. Salam. Merdeka.